Selamat petang, guys. Ini kerja sehari ini, guys. 6 kereta surung panas selesai. Tuh nah saja asapnya batu sama pasir tuh nah. Kena tutup tuh nah tuh. Hujan sudah. Nih, saya mau kasih semennya nah di luar, guys. Kaki lima yang tidak pandai siap-siap. Tidak ada tukang, guys. Mau tukang sendiri saja nih. Thank you.
pembantu saya guys, Sumendak. Sumendak yang bantu saya lihat tuh kejap. Panat saya gaur dulu baru saya tuang air. Jadi karena belajar lah guys, biarpun perempuan bila lagi kan mesti mau belajar. Ini kerja laki-laki ini. Tapi kalau mau belajar boleh juga. Saya mau semen ini nakoti ini. Kecil sudah semua semen. Dua karung sudah ini. Mau keras sudah itu semen tidak akan ada. Jadi saya mau membelajar lah buat. Selalu juga nampak orang buat, selalu juga tolong orang gaur sini, jadi ada pengalaman sedikit lah. Saya lihat dulu kejap, panat saya angkat sini, angkat itu batu, ada angkat pasir sebelum ke sini, baru saya gaur, saya tuang semen, baru saya gaur lagi balik guys. Mau kasih pindah lagi itu nah sebelah, sebab di sini mau semen. Kasih pindah dulu, baru saya tuang air. Adeh, semua lihat lu guys. Nah, panat sudah ya. Saya buat-buat tempat, sebab kalau banyak susah mau gaul. Tetap pinggan guys. Kita tunggu dia meresap dulu. Sudah guys, sudah. Yang satu sudah segaur guys. Nah. Jadi, ini pun saya sudah pasang. Pasang pagar macam itu supaya anjing saya masuk guys, dan ini sedang diuli macam tepung guys, uli dia macam tepung guys. Oke, ini sedang saya kasih tabur guys, dan saya buat kerja dulu. Ini sudah tabur guys, tinggal saya mau kasih rata lagi. Guys, saya tidak rekam sebab persiapan jam 9 malam sudah jam 8 ya. Jadi siap sudah saya pasang ini. Jemaah saya pun sudah pasang ini. Siap sudah kami mandiin guys. Dinding pun saya sudah pasang. Saya punya meja pun di luar sudah. Tempat santai-santai guys. Juga lah kan siap juga akhirnya. Nah, semen sudah cukup ya, dua karung saja, jadi saya kasih pas saja, nanti sudah masak kembali. Bunga saya punya kesayangan pun di sini luar dari kurungan luar menemukan apa yang ini. Saya simpan di nursery saya, di belakang rumah.
tengok tapak tangan itu lebar sih. Satu-satunya kesayangan saya di dunia yang paling lebar.